Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya di mana saja berada. Insyaallah kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya kembali lagi membuat video di tengah pasar ini. Saya lagi jualan kembang. Mudah-mudahan apa yang saya bawa hari ini dapat terjual dengan habis. Ya. Nah, ini cukup banyak pengunjung di sini dan saya berada di tengah-tengah. Ini sebetulnya bukan tempat parkir, tapi saya di sini ngambil stand dengan saya saya di posisi motor saya di atas motor saja. Nah, ini ada kembang saya. Ya, masih ada beberapa macam lagi. Baru laku 2. Tiga macam barang yang terjual. Mudah-mudahan bisa terjual habis. Oke, saudaraku, ini keadaan pasar di sini. Ini ada Bu Haji jual perut ayam dan ada juga Ibu Haji Tima. Oke, saudara, ini ada kesekampung saya. Sepertinya apa yang mau ditengok ini? Nggak ada aku, Bu. Sampian sendiri lihat aku, apa sih yang laku ini? Berapa jualan ini? Yang mana ini? 35? Ya, ini 35. Ya, ya, mudah-mudahan ini ada ibu ini mau tanyakan ini kembang alokasi ya namanya. Mudah-mudahan ini masuk video loh, Bu. Ini masuk TV sampean nanti ini. Ya, tapi video TV video saya aja tapi. Nah, saya ada punya video, saya YouTube. Nah, saya berada di sini. Oke. Gimana? Oke. Nah, ini di tengah pasar, saudara. Saya jual bunga, satu-satunya penjual bunga di dalam sini. Ya, cuma rezekinya memang belum ada. Doakan saja semoga selalu ada pembeli. Oke. Kembangnya deh, kembang. Ya, siapa lagi yang mau kembang? Ya. Ini saya berada di posisi sini. Ya, masih tanamannya baru ada 3 pohon yang terjual. Baru dapat duit 65.000 dari 3 pohon. Ya. Oke, terus doakan saudara semoga bisa terjual habis. Ada sudah dapat? Hah? Yang 30 lah sudah biar aja. Kalau 30 mau. 30 polybag-nya dulu besar lah. 30. Iya, Bu. Enggak kesampit kan? Ya, oke, saudara. Ini ada yang nawar tadi ini 20 aja alokasinya, padahal cukup besar ini potnya, polybag-nya. Bu, 30. Polybag-nya nih besar lu. Ya, maksud saya itu lo medianya itu berat nih, saya. Sudah tambahin 5.000 lah untuk ganti bensinnya nih. Dah. Tambahin 5.000 biar aja dah. Yang penting aku tuh dapat duit dah. Mau beli ikan ini masalahnya nih. Lagi bokeh ini nggak ada untuk beli ayam ikan ini. Ini mau beli ayam kalau ada laku ini. Mana? 35. Mau? Gak mau kah, Bu? Iya. Jualan, Pak, jualan kembang. Barangkali ada minat, Pak. Iya. Oke, saudaraku, belum ada rezeki. Ada nawar 20.000, itu aja saya nambahkan 5.000 aja masih. Ini alokasi, padahal ini mungkin kalau di Jakarta ini atau di mana saja ini, insya Allah harganya cukup mahal ini, saudaraku. Saya pastikan mahal ini, bisa ratusan ribu ini alokasi ini. Ya, ini alokasinya subur, daunnya besar. Oke, saudaraku, saya tetap bertahan. Ya, never give up. Takkan menyerah. Kita tetap menunggu pembeli. Mudah-mudahan. Nah, ini barangkali ibu ini yang mau. Oke. Bu Haji. Kembang. Kami nerka kembang. Ya, sebelum jual kembang saya, saudara, saya juga memang di sini jualan di dalam sana, di pasar sebelah sana saya biasanya jualan.
Namun saya tinggalkan jualan kosmetik dan lain-lain, sembako, tapi saya putuskan untuk menjadi petani. Saya hanya jual tanaman, baik tanaman yang saya buru di hutan maupun yang saya kembangkan. Saya belajar menerima sedikit tapi yang berkah. Ya maksudnya, walaupun dulu juga ya tetap berkah, tapi artinya selalu bisa bekerja sama dengan bank dan lain sebagainya. Tapi ini saya benar-benar bekerja dengan hanya kreatif dan modal dengkul, tanpa membutuhkan modal uang yang banyak, sehingga tidak membutuhkan kerja sama bank dan lain sebagainya. Oke saudaraku, itulah yang saya maksud keberkahan. Jadi saya fokus hanya dengan kreativitas, dengan kerja keras, dengan modal dengkul, modal tangan, 10 tangan. Nah itulah yang saya lakukan hari ini. Oke saudaraku, mudah-mudahan video saya ini Anda merasa terhibur, merasa termotivasi, merasa ada inspirasi. Semoga harapan saya, niat saya tentang buat YouTube ini selalu hadir motivasi. Oke saudaraku, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mundur dulu ada. Oh saya. Oke.